Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey. Hari ini kita akan cerita pasal pendaftaran. Hari ini, tapi hari ini bukan saya yang cerita pasal pendaftaran. Sebab pendaftaran dilakukan di kaunter, kaunter pendaftaran di luar oleh kita punya nurse. Jadi hari ini saya nak saya punya nurse yang cerita. Macam mana nak isi itu borang supaya anda tahu apa yang perlu diisi dan kenapa perlu diisi. Salah satu benda yang paling penting ialah kita punya, anda kena sign anda punya kebenaran untuk melakukan sunat. Okey, sekarang kita akan persilakan Cik Livia untuk cerita pasal kita punya borang pendaftaran. Okay, silakan. Hello, dekatlah. Hello, selamat pagi. Okey. Saya staf nurse yang di luar bertugas dan untuk kawan saya lagi Esther. Hari ini saya mau bagi tahu pasal yang borang untuk yang pendaftaran sunat lah. So, aku zoom sini. Beginilah dia punya muka di sini. Okey, pertama kan kalau patient datang, macam biasalah kami akan greet good morning ke, selamat petang begitu. Lepas tu ini borang kami akan bagi dengan patient, dan pertama sekali yang kami akan buat, kami akan bertanya lah dia dapat daripada dia dapat ini info sunat kami daripada Google ataupun direkomen oleh kawan-kawan yang sudah pernah buat sini sunat, ataupun daripada Facebook lah yang Dr. Selalu buat live dan info pasal sunat di Facebook. And then yang ini semua ni nama penuh, alamat, semua detail pesakit ni diorang akan isi, patient akan isi, itu klien akan isi. Anda akan isi. Ya, anda akan isi lah. Then ini bertujuan untuk kami follow up dan untuk rekod klinik lah. Okay, di sini paling penting nombor telefon kamu dengan apa nama ni? Allergic lah kan doktor, paling penting. Ya, yeah. Yeah, so kalau nombor telefon ni kalau tiada, janganlah saya inilah. Kalau nombor telefon ni tiada, kami tidak dapat apa ni follow up klien lah. Sekiranya ada masalah ataupun ada promosi yang kami jalankan pasal sunat. Dan yang allergic ni sangat penting juga untuk kamu, kami simpan rekod dia, sebab kadang-kadang ada patient yang allergic dengan antibiotik amoxicillin. Jadi ini penting untuk kami tahu lah. Patient kadang-kadang pun allergic sama paracetamol juga. Lepas tu yang ini kamu akan isi bahagian my card semua, apa, tarikh lahir, umur, tinggi berat. Yang berat ni pun penting juga untuk kami, sebab untuk apa ni sukatan bius yang akan diberikan oleh doktor lah. Ubat bius. Ya, ubat bius. Ya. Lepas tu yang ini di sini patient, klien lah kamu, anda. Kamu kena, kalau sudah dewasa begitu atas daripada 18 tahun, di sini kamu kena letak nama kamu sendiri dan nombor IC. Apa benda ni? Keizinan. Keizinan ya. Apa nama tu doktor? Consent form. Consent form. Consent form lah. Kalau tak, anda tak sign ni, anda tak boleh sediakan, tak boleh bagi doktor kebenaran untuk sunat. Ya, betul. Okay. Sudah? Okey, cuba baca. Apa ini? Saya sana baca. Okey. Di sini apa yang bertulis di sini? Saya kalau macam pesakit umur 18 tahun dan ke atas, kamu kena letak nama kamu di sini. Lepas tu nombor IC di sini, maka number. Dengan ini memberikan keizinan untuk yang ini, untuk yang budak-budak lah, selalunya ibu bapa yang akan isi di bahagian atas ini, nombor kad pengenalan ibu bapa penjaga, dan di sini nama itu budak lah, anak dia lah. Lepas tu untuk menjalani prosedur sunat, yang mana cara, kesan dan risiko dan jalan alternatif telah diterangkan kepada saya oleh Dr. Ruhaizat bin Daud dan Sunat Home secara peribadi. Lepas tu di sini saya dengan ini memberikan kebenaran untuk prosedur selanjutnya atau alternatif perawatan yang mana didapati bersesuaian dengan dasar perubatan dan perawatan semasa prosedur sunat dijalankan, dan juga memberikan anestetik setempat atau pajuacara anestetik untuk tujuan tersebut. Jadi inilah semua ni, dan selepas tu kamu akan sign di sinilah. Anda akan sign di sini, ibu bapa penjaga ataupun pesakit sendiri akan sign di sini. Dan yang di sini untuk kegunaan ini untuk kegunaan dokter lah. Tak perlu risau lah tu. Ya.
Okey, itu sajalah kan doktor. Okey. Ada lagi? Ada. Boleh tahu kalau apa? Kalau ada yang nak sunat, sila hubungi. Okey. Kalau kamu berminat untuk bersunat, sila hubungi klinik Sabah atau Sunat Home. Kamu pani ataupun kamu direct PM di bawah sini, komen di sini ataupun PM Dr. Haizat untuk temu janji lah. Kalau tidak malu tu telefon direct klinik saja di 088-254-1900 lah. Sebab saya akan jawab bila. Saya yang akan jawab di kaunter. Okay, bye. Bye.